Halo teman-teman, ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas tempat di mana kita bisa farming gold yang benar-benar efektif di game The Crew 2 ini. Oke, langsung aja. Sasa apa? Tempat pertama di Harlem West. Oke, sebelumnya kita samain aja kita apa? Konvoinya jangan lupa taruh di reach, push, and explore, extract farm. Kalau kalian masih level kecil, kita bandingin aja level kecilnya seperti ini. Oke, okay. Average lah. Average itu rata-rata waktu yang dibutuhin. Oke, okay. Langsung aja kita. Dan juga equipnya kita kasih max, tapi nggak kita average biar sama waktunya. Oke, okay. Kita lihat di mana yang paling cepet dapetin duit. Oke, okay, langsung aja kita main. Pertama di Harlem West, di mode S kita dapat 22.000 berapa? 2 menit 12 detik. 1 menit 48. Oke, okay. Okay, kita dapat lupa kok. Ntar kita kaliin aja sejam lama sejam berapa berapa. Dan untuk partnya dapat 4. Oke, okay. Untuk farming yang kedua tempatnya. Anu. Tergantung map juga. Oh iya juga ya. Semua mobil bagus, kecuali mobil Amer. Handlingnya aneh soalnya. Oke, sekarang kita ke Uberdam. Powerboat. Pakai Frauser Demon. Kayak perahu ya? Aku tunjukin cara apa, dimana tempat-tempat yang enak buat farming. Buset perahu gua. Keren kali. Satu menit 15 dapat 18.000. Balak kenapa lain? Sembilan belas detik. Lain belum masuk anjir. Hah? Aing enggak ada. Kok belum masuk? Iya, belum. Picture is up.
36 detik. Oke, mantap. Teman-teman, sekian dulu videonya. Situ adalah tempat-tempat yang paling cocok untuk farm itu. Beda dengan loading. Kalau loading butuh tempat-tempat yang sangat jauh waktunya. Oke, sekian dulu. Nanti kita akan bahas tentang loading. Sekian dulu videonya. Saya Max. Happy gaming.